Oke okay guys, kali ini kita akan lemburan di Villette Kokka ini guys. Kokka ukuran 43 in. Kendalanya seperti ini, kita coba cek. Nah, seperti itu. Sempat nyala sebentar. Baik kawan. Ini TV Kokka 43 in 42 43 mbak ini 43 ini kayaknya. Setelah ditelusuri IC-nya, di sekitar IC ada beberapa komponen yang halus gosong di situ. Hancur tadi, ini sudah dibersihkan. Tadi ada beberapa yang hancur jadi debu akibat korosi, mungkin kena air ini. Di sini ini sudah dibersihkan, jadi sudah hilang debunya, yang cuman komponen tidak kelihatan nomornya berapa. Jadi satu-satunya jalan kita harus modifikasi pakai tikon cangkokan dari luar. Oke, ini ada sebuah tikon. Ini akan dicangkok dari luar. Tegangan-tegangan di sini. Pakai tikon lain seperti ini, nanti pakai kabel. Soal tempat, banyak tempat di sini. Di sini juga bisa, di sini juga bisa. Tinggal pakai kabel nanti. Paling enak ya di sini, biar tidak makan tempat. Oke guys, kita akan modifikasi dulu. Semoga mantap. Tak pasang-pasang dulu kabel-kabelnya. Tak dandani dulu. Oke guys, semoga mantap. Baiklah kawan. Ini tikon sudah dicangkok. Kita ambil jalur yang perlu saja ya guys. Yang pertama ada ground, terus ada VCC 12 volt dan ada VGH 33 volt, terus ada AVDD 16 volt, terus ada VGL main 6 volt. Main 6 volt maksudnya. Jadi intinya cuman pakai berapa kabel ini? 1 2 3 4. Pakai 4 kabel ini, guys. Ini VGL. Terus ini VGH. Terus ini AVDD, terus ini plus 12 volt yang biru. Nah, ini tinggal dirapikan nanti dilem. Ini tikonnya sudah dicekak, no ini. Sudah cekak. Tinggal dilem kabelnya biar tidak bergelubuk-gelubuk. Oke, kita tes dulu. TV ngeblank, tidak ada gambar. Semoga mantap. Power sudah hijau. Dan merek sudah cekak. Kokka seperti itu, tadinya kan sampai Kokka lalu hilang ngeblank. Oke, sudah mantap kayaknya guys, super mantap kayaknya, tidak ada cacat sedikit pun. Oke, mantap guys, segera dibungkus dulu TV-nya dan dilakukan uji coba. Oke, kita bungkus dulu. Langsung diuji coba nanti setelah selesai dibungkus. Oke, kayaknya aman, tidak ada panas sedikit pun. Aman. Oke, kita coba uji coba dulu, guys. Ini TV
tikon tikon cangkokan ya guys. Jadi gambarnya tidak ada perbedaan, tetap jernih seperti aslinya. Padahal tikonnya ini sudah dicangkok karena tikonnya yang lama tidak bisa, sudah karatan, sudah apa ya, kena air, bekas kena air mungkin. Dan orangnya tadi bilang ini TV-nya Pak Jokowi katanya, harus bisa katanya. Jadinya seperti ini. Yang penting mantap. Mantap selalu bersama Aditrara Elektro Service LED tercepat. Mantap. Mantap, mantap, mantap.